Pada video ini, kita akan lihat kepada format penyata penyesuaian bank secara sepintas lalu. Untuk soalan penyata penyesuaian bank, kita akan diberikan arahan. Okay? Sebab kita mengemas kini buku tunai ataupun tanpa mengemas kini buku tunai. Dan sekiranya okay, kita diminta untuk menyediakan penyata penyesuaian bank tanpa kemas kini buku tunai. Kita boleh buat dua pilihan, sama ada kita mulakan dengan bagi buku tunai atau memulakan dengan bagi penyata bank. So, itu pilihan kita. Ataupun, soalan kebanyakan dia okay, meminta kita kemas kini buku tunai. Okay? Dan kalau kita kemas kini dengan buku tunai, kita akan mulakan dengan bagi buku tunai. Now, kalau kita mulakan dengan bagi buku tunai, okay, jadi kita punya formula akan jadi begini ya. Okay, bagi debit di buku tunai. Okay, ini kita ambil daripada bagi BB akhir di buku tunai. Kemudian, tanpa cek belum dikemukakan, tanpa hasil, tanpa kesilapan buku tunai yaitu terlebih kredit ataupun terkurang debit. Tolak deposit belum dikreditkan, tolak belanja, tolak cek tak laku, tolak kesilapan buku tunai, yaitu terkurang kredit dan ataupun terlebih debit. Dan akhirnya, selepas kita buat operasi campur tolak, okay, kita akan dapat bagi kredit di penyata bank. Okay? Nah, ingin juga ingatkan di sini, sekiranya bagi buku tunai berbagi kredit, okay, yaitu overdraft, pastikan kita tulis bagi kredit di buku tunai dan angka di sini kita akan negatifkan. Okay, kita akan tambah tanda negatif di sini. Dan sama juga, di semasa kita dapat negatif untuk bagi penyata bank, kita haruslah tulis bagi debit di penyata bank dan jangan lupa untuk negatifkan angka yang ada di sini. Jika kita mulakan dengan bagi penyata bank, okay, jadi kita hanya ubah sesuai kita punya kedudukan, yaitu yang di bawah akan dibawa ke atas, yang tanpa akan jadi tolak, yang tolak akan jadi tanpa. Contohnya, kita mulakan dengan bagi kredit di penyata bank, tanpa deposit belum dikreditkan, tanpa belanja, tanpa kesilapan buku tunai, tanpa cek tak laku, tolak cek belum dikemukakan, tolak hasil, tolak kesilapan buku tunai. Okay? Jadi, kita akan dapat bagi debit di buku tunai. Untuk soalan yang meminta kita mengemas kini buku tunai, jadi beginilah formatnya. Kita sediakan dulu buku tunai sebelum menyediakan penyata penyesuaian bank. Jadi, bagi BB sebelah debit, dan kalau dia bagi kredit, kita akan masukkan di sebelah kredit sebagai overdraft. Di debit apa lagi? Hasil, pembetulan kesilapan, ataupun di sebelah kredit cek tak laku pembetulan kesilapan dan seterusnya. Okay, selepas kita sediakan buku tunai kemas kini, kita akan sediakan penyata penyesuaian bank dan ini adalah lebih simple sebab kita hanya perlu masukkan cek belum dikemukakan dan tolak deposit belum dikreditkan. Untuk hasil belanja dan penyelarasan cek tak laku dan juga pembetulan kesilapan telah pun kita buat di dalam buku tunai. Jadi tak payah kita buat lagi di penyata penyesuaian bank. Okay, tips daripada cikgu Tim. Okay, untuk penyata penyesuaian bank tanpa kemas kini buku tunai, kita kalau saya akan showkan kepada pelajar supaya mulakan dengan bagi buku tunai. Sebab okay, dia lebih mudah diingat dan logik ya. Okay, dan lebih logik. Okay, sebab kalau kita lihat kebanyakan buku di pasaran ataupun soalan-soalan yang ada di internet, kebanyakan minta kita kemas kini buku tunai. Dan kita sudah biasa dengan mulakan dengan bagi buku tunai. Jadi tak payahlah kita susahkan sendiri, kita stick dengan saja mulakan dengan bagi buku tunai.